Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kita nak sambung apa yang telah kita sebut tentang empat perkara yang Nabi SAW ajak kita semua untuk kita memperbanyakkan dalam bulan Ramadan ini, iaitu kita nak zikir Allah, la ilaha illallah, banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalimat la ilaha illallah yang disebut juga sebagai kalimat tauhid. Kalimat ini dalam hadis yang lain baginda bersabda, man kana akhiru kalamihi inda intihai ajalihi qawlu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Besarnya tuan-tuan, siapa yang kalimat yang terakhir diucapnya, ketika mana dia hampir meninggal dunia, kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Begitu besar kalimat tauhid ini. Para ulama menyebut, seseorang itu dia tidak, dia sukar, menjadi kesukaran kepada dia untuk melapas atau menutur dengan kalimat la ilaha illallah, terutamanya ketika mana dia sedang sakit, sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Kecuali zikrullah la ilaha illallah ini menjadi kebiasaannya sebelum daripada itu. Jadi untuk kita dipermudahkan menutur dua kalimat syahadat ini, terutamanya kalimat tauhid la ilaha illallah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan kalimat ini, zikir ini, terutamanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk memperbanyakkan di bulan Ramadan ini. Selain daripada itu, Nabi mengajak kita istighfar. Istighfar artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan segala dosa kesalahan kita. Dan kita sebagai hamba Allah yang bukan maksum, mana yang bukan terpelihara daripada dosa, kesalahan, maksiat dan sebagainya. Karena dalam kita mempelajari ilmu tauhid, di kalangan manusia yang maksum, yang terpelihara daripada dosa dan maksiat hanya para anbiya dan mursalin. Adapun kita sebagai umat-umat biasa ini, kita tak akan dapat mengelakkan diri kita daripada dosa. Sebab itu kita perlu beristighfar dalam kehidupan kita ini. Dalam keadaan biasa kita pun, Nabi mengajak kita untuk kita memperbanyakkan istighfar. Antaranya hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, fa inni astaghfiru rabbi kulla yawmin mi'ata marrah, rawahu Muslim. Wahai manusia, wahai sahabatku sekalian, beristighfarlah kamu kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya aku di dalam setiap hari aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali. Riwayat Imam Muslim. Cuba kita perhatikan, saudara-saudari, Nabi yang maksum pun dalam setiap hari kehidupan baginda 100 kali baginda istighfar dan bertaubat kepada Allah. Apatah lagi kita. Artinya seelok-eloknya, sekurang-kurangnya kita dalam setiap hari dalam kehidupan kita ini, kalau kita nak mencontohi apa yang Nabi sebut tadi, 100 kali. Apatah lagi ketika mana kita berada di bulan Ramadan, yang Nabi mengajak kita semua memperbanyakkan. Sudah tentu sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita melebihkan lagi daripada 100 kali kita i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan istighfar ini, baginda bersabda, man ahabba an tasurruhu sahifatuhu falyuksir fiha min al-istighfar, atau kama qal, yang bermaksud siapa yang ingin menjadikan orang yang bergembira ketika mana diserahkan kepadanya suratan amalannya, perbanyakkanlah di dalam suratan amalan kamu itu dengan istighfar. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, kita semua di hari akhirat esok akan diserahkan kepada kita suratan amalan yang kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita ini. Semua akan terrekod, dicatat, dan suratan amalan ini akan diserahkan kepada kita.
Ketika mana suratan amalan ini diserah kepada Tuhan punya masing-masing. Ada yang seronok, ada yang berduka cita, yang bergembira kerana apa? Terisi dalam suratan amalan tadi segala amalan-amalan saleh, segala amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Sementara satu golongan lagi yang bersedih, berduka cita ketika mana diserahkan suratan amalan, kerana mereka dapat melihat dalam suratan amalan itu penuh terisi dengan amalan-amalan kejahatan, maksiat dan dosa. Maka dalam hadis ini, sehubungan dengan Nabi mengajak kita untuk memperbanyakkan istighfar dalam bulan Ramadan. Nabi sebut apa? Siapa yang ingin menjadikan orang yang bergembira ketika mana diserahkan suratan amalan kepada dia, perbanyakkan kalimat istighfar dalam suratan amalan kamu. Tuan-tuan, ya, saudara-saudari sekalian, bila kita memperbanyakkan dalam kehidupan kita ucapan istighfar, maka akan direkod, akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan. Nah, maka akan banyaklah kalimat istighfar yang akan tercatat dalam suratan amalan kita. Dengan demikian, ketika mana suratan amalan ini diserahkan kepada kita di hari akhirat nanti, kita akan menjadi orang yang paling bergembira dengan apa yang tercatat dalam suratan amalan kita itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita akan banyak istighfar, kita akan banyak zikrullah, insyaAllah kita akan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.